persiapan teman-teman guys mau berangkat ke mana? Pulau Tidung. Pulau Tidung. Mau ngapain guys nih? Ush, main banget. Mau sukir. Sukir itu apa ya? Apa? Mau perang-perangan. War game, airsoft gun, ya kan? Ya. Mantap. Ayo kita berangkat. Teman-teman udah pada berangkat kayaknya nih semua. Ya. Yuks, berangkat. Guys, kita sudah tiba di gerbang Ancol, gate Ancol, gerbang timur. Waktu menunjukkan pukul sebelum jam 5 pagi. Begitu, jadi kita lagi on the way menuju dermaga ke Pulau Seribu, yaitu Pulau Tidung, tempat kita akan bermain airsoft. Luar biasa ini, event yang keren. Yuks. Oke, kita sudah berada di dalam kawasan Ancol, di mana kapal kita yang akan kita berangkat dari dermaga Marina Ancol. Guys, siap perang guys? Siap, mantap. Kebetulan kita satu mobil berempat. Tetap protokol kesehatan. Oke, event ini kita akan coba rancang. Kita mainkan, ternyata di Pulau Tidung beberapa kita pergi memang ada. Baru kesampaiannya saat ini karena terkondisi dan situasi. Oke, ini TKP-nya kita mendekati ya. Event ini kita tercatat tanggal 7 November 2020. Event kita berangkat jam 6 pagi. Pulang hari kita langsung jam 4 sore. Naik kapal dari Dermaga Ancol menuju Pulau Tidung. Didukung langsung oleh rekan-rekan dari Propam Polda Metro Jaya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan kita yang ada di Polsek Pulau Seribu, khususnya Bapak Kapolsek. Mantap. Oke guys, kita udah tiba di Marina Ancol, kan? Marina Ancol kita tiba nih. Event ini disupport full oleh tim Predator, disupport full oleh Predatorland Arena Airsoft Gun. Mana tahu ya kita bisa buka arena di mana? Di Pulau Seribu. Kita lihat lah. Wih guys, tuh guys kapal-kapalnya tuh. Atau kelihatan nggak nih? Tuh kapal-kapalnya bersandar. Oh itu ada kapal di sub juga ya. Mantap. Gitu guys. Kita ke bagian administrasi dulu. Oke. Tuh. Kantornya kan. Oke, kita urus dulu ya. Oke, ini lokasi kita, titik kumpul kita kan, di marketing office Marina, Dermaga Marina Ancol. Dari sini kita akan berangkat jam 6 menuju ke Pulau Tidung. Oh, lagi pada drop off, drop. Bede. Nah, pagi-pagi nemu ginian. Nemu ginian. Terus sepeda nyolong di mana, Bro? Ini nyolongnya di dalam situ tuh. Iya, pinjem bapak lah. Oh iya. Mana musiknya kok? Enggak ada musiknya. Tadi ada musiknya perasaan. Hah? Oh. Gimana berat enggak sepedanya? Komando, Bro, ya kan? Gue jangan gitu-gituin. Wah, ada rudalnya, Bro. Ada rudalnya. Kita stop dulu nih, lihat. Waduh, ngeri. Dan rudalnya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, sana balikin sepeda orang. Awas. Awas. Berat kah sepedanya, Kak? Ya, berat. Keren ya, sesuai ya. Ini kayak Predator harus punya ini. Predator harus punya. Iya. Kamu ya, goes ke pulau. Kita pakai ini. Besok pagi baru tiba. Persiapan ya, dan barang-barang kita dari ush, masih nunggu yang belum datang. Ntar di bawahnya gue bikin status. Tinggal lempar pisang gelantungan. Balikin dulu ke bapaknya tuh. Musiknya dong, kencengin dong. Udah pada tiba guys. Udah lagi makan. Kan udah pada tiba tuh. Warung mayang banget.
Oke, teman-teman melakukan manifest barang dulu. Jadi berangkat kita. Tuh kapal kita tuh. Aduh. Vincent, kapal Vincent. Mantap. Oke, kita sedang manifest barang menuju Pulau Tidung. Mantap kan? Gotong royong manifest barang. Berangkat kita ke Pulau Seribu. Kita berangkat guys. Angin apa? Darat laut kan. Hai guys. Ada selalu si gendut. Ada si gendut. Di mana-mana ada si gendut. Ada Bro Satyo, Bro Hendro. Rame kita, ada Omen. Ada Ipan, mana si hitam? Woi, ada Bro Chris. Datang kita. Bro Seribu. Bro Seribu. Perjalanan kita guys. Ada yang lagi bobo. Ada lagi tidur. Chris bobo perjalanan, masih belum tiba kita. Tiba kita di Dermaga Cinta Pulau Tidung, ya kan? Sudah tiba, saatnya vacation, holiday. Oke, sudah tiba kita. Indah sekali. Teman-teman lagi loading ya kan. Mantap. Ini kapal kita ya kan. Kita pulang hari. Jadi langsung lanjutkan. Gimana, ada yang mabuk? Gak ada, semua ada ya. Kurang lebih 1,5 jam ya. 1,5 jam perjalanan ya bro. 2 jam. Kayak gak nyampe, jadi kan tadi kita 6:30 berjalan bro. Iya. 1,5 jam. 1,5 jam. Satu setengah jam. Nggak nyampe 2 jam yang pasti sih. Iya, nggak nyampe. Iya. Tadi dulu di atas ya bro. Di bawah. Wah, ini di atas. Oh. Hey, mantap ya. Mantap. Inilah teman-teman Pulau Tidung. Bang. Ya, kita sini menggunakan bentor untuk mengangkut perlengkapan kita ya. Siap. Kita sudah tiba guys. Oke guys, kita sudah tiba guys. Tiba guys, tuh ramai sekali. Kita protokol kesehatan, saling menjaga, saling mengingatkan. Ya kan? Aing mau aing. Tuh. Mantap kan? Tuh. Indahnya ternyata di Indonesia banyak rata-rata keindahan, apalagi di Pulau Seribu. Luar biasa tuh, banyak bocah-bocah yang berenang. Wajib kemari guys. Yuks. Ada banana boat. Terong boat. Mantap. Kita di sini lokasi tempat kita sedang berjalan di kawasan Jembatan Cinta. Kenapa begitu? Banyak lop-lopan. Seperti dua orang ini. Kita lop-lopan. Ini sedang jomblo, silakan. Nih, lagi mencari cinta di Jembatan Cinta, Indut. Yo, iya. Ternyata indah, Indut. Tidung udah lama kita enggak datang seperti gini, Indut. Tadinya enggak gini. Luar biasa ya. Ya tadinya tuh ya. Hah, gimana, Pak? Itu enggak sebagus ini. Oh ya. Sekarang upgrade. Upgrade. Luar biasa. Ini lokasinya, guys. Siap dah. Jadi seperti ini ya, posisi outdoor yang pasti. Dia lebih kayak apa ya ini ya? Kebun mungkin. Oke, okay. Tarifnya juga cukup murah. Bisa untuk archery, airsoft gun, paintball. Ya kan, seharganya 25.000. Ini barang-barang kita sudah diantar sama bapak-bapak yang baik.
Oke, ini barang-barang kita. Guys, jadi mainnya apa guys? Tim hitam versus tim yang kamu. Akan kalah sih. Tim yang akan kalah. Oh, jadi bukan tim kamu. Bukan tim hitam lawan tim yang akan kalah. Jadi hitam pasti menang dong. Timnya tim homo. Enggak juga. Kalau tim hitam tuh artinya kalau kita pakai hitam saya juga hitam. Iya. Kita main ya. Ada yang makan, ada yang preparing. Wadahnya masih memang belum begitu dikelola dengan baik, tapi kita coba mainkan aja. Iya, dalam. Wih, hari ini gua akan berubah menjadi pasukan ya, black. Baja hitam. Karena kita di klub tim hitam. Ingat kita selalu bawa pataka kita, predator. Oke. Okay. Jangan lupa juga ini. Tidak lupa. Putih, sangsa kamera putih. Oke, okay, luar biasa. Ajar play. Thank you. Nah. Kita persi ini bro, weh PDH barunya bro Yadi. Terima. Kita buka dulu ya guys, kita buka dulu guys. Ah, gitu kan. Oke. Sada. Ada patch predatornya, kebanggaan. Ada namanya si gendut. Ada box ID-nya. Predatornya lainnya jangan ditutup. Iya. Mantap. Bungkus. Muat kah? Pertanyaannya muat gak? Muat. Muat, oke. Okay. Ayo kita persiapan, habis itu langsung kita ngeri grup sama teman-teman. Sekali lagi, tim Black melawan tim kamu. Ya. Kita langsung main masuk ke dalam arena, oke? Okay? Cus. Okay. Ini ada apa ini? Ini kenapa ini orang nggak punya? Kenapa ini orang nggak punya pakaian? Kenapa ini orang nggak punya pakaian? Mau uji coba katanya, sakit nggak? Ini asli nggak ini? Ini asli nggak ini? Coba kita cabut. Asli lah. Cewek kelopak-kelopak. Luar biasa. Bor ya. Nah, saatnya kita membagi pasukan. Nikol masuk kita ya, sementara ya. Preparing semua. Kita berada di tim Black. Tim Black sudah siap? Siap. Mantap. Tim Black sudah pasti menang ya. Yo, tim kamu pasti kalah. Kalau kan muka-muka tim kamu ya kan, nah ini tim kamu nih, tim homo. Oke, okay, kita play. Oke, okay, kita barisan kedua. Oke, okay. masuk bro please. Yuk. Baris pertama jangan dilaluin dulu ya. Kanan lah, satu tuh kanan tuh. Kelihatan tuh. Boleh, boleh. Hati flanking kiri, hati-hati. Ada ya? Ini ada. Ada di depan kita nih, ada ini. Ada yang nembakin deh ini. Mungkin ada yang nembakin nih. Belakang ini, belakang sini ada ini. Belakang sini ada ini. Sama sini ada ini.
ada yang geser tuh. Itu meja itu. Ya meja yang hijau tadi yang kelihatan. Tembusin kiri yuk kita coba yuk. Jadi guys tadi ada nyemplung di air situ. Ada yang ketemplung di situ. Ngakak gua. Kita lagi di sini. Standby. Oke. Sambil melihat musuh di mana. Oke. Lokes ada di samping gua. Oke. Ngakak gua tadi ada yang nyemplung air. Oke, via lawan juga udah banyak kena hit. Hah? Via lawan udah banyak kena hit juga. Cuma tadi. Satu. Bravo 2 kan tadi? Gue denger sekali sih tadi. Oke. Okay. Wah, ada nyemplung. Tim kamu nyemplung. Aduh. Oke guys, kena hit gua. Sama tim kamu. Mereka luar biasa nyemplung sampai ke air. Tuh masih ada yang lanjut bang. Kena hit abang. Kena hit. Aduh. Mau ikut main bang? Nanti. Ada bang Agung. Melatih kejujuran juga. Iya. Melatih kejujuran. Disiplin. Wah luar biasa. Capek juga game pertama. Waduh. Proses nge-shoot. Dalam air. Kredit by Bro Satyo. Box 2. Luar biasa. Tiga, dua, satu. Luar biasa. Action. Ten. Ten. Seru banget kita. Seru guys. Gimana bro? Gua pokoknya abis ini gua mesti satu magazine mesti gua tembaki semua ke Melky. Nanti dia ngomong aku super. Tapi overall mantap gamenya seru. Seru ya? Seru ya? Seru. Yalah dia yang paling seru asik. Nih. Masuk air. Masuk air. Ntar lihat nanti berenang sambil nembak-nembak. Tunggu aja itu mah. Kali ini bersama tim Black. Kebetulan Bapak Kapolsek kita juga ikut main. Ikut memeriahkan. Ya kan? Tuh Bang Agung. Hai guys. Wih, hai guys. Tidung guys. Pulau Tidung, kita ramaikan. Di Kepulauan Tidung guys. Okay. Silakan main sini silaturahmi. Yo, main airsoft gun. Hiburan dan hiburan. Ya, safety ya. Jaga kesehatan. Safety ya Bang ya. Ya guys. Mantap. Mainkan. Kita tim hitam sekarang pindah posisi di dalam. Oke, pasukan hitam sedang menuju ke base. Ayo pan, perwitin pan, dia mulai yuk, let's go. Weh, Bapak Kapolsek lagi main yang bareng kita. Tim Black lawan tim kamu. Udah mulai kah? Udah tuh? Yuk. Begini guys, suasana kita di arena Ice of Gun Pulau Tidung. Ada si gendut di belakang. Aman, Dut? Aman dong. Aman. Yuk, kita tempur. Yuk. Oke guys. Ini game kedua. Kita di Pulau Tidung. Gua Gendut sedang ikut bareng klub Predator, tim Predator sama Bapak Kapolsek sama rekan-rekan dari yes. Provos dan Propam Polda Metro Jaya dan Bareskrim Mabes Polri. Tuh, lagi pada main tuh. Yeah. Kita sekarang mau serang sana, guys. Woi, lu maju dulu, Dut. Oke, maju dulu ya. Hati-hati, Dut. Semangat, Dut. Awas, pantatnya kelihatan, Dut.
keren. Udah oke. Okay. Aduh. Oke okay, guys, kita lanjutkan main dulu. Oke. Okay. Muncul lagi, guys. Muncul lagi. Oke. Okay. Gua main dulu, Nut. Yuk, bye. Oke, okay, kita ngintik-ngintik di sini. Kita melihat situasi. Aduh. Jalannya cukup sulit ya untuk dilampaui. Pertempuran sedang terjadi. Tuh, ada. Kita lihat. Ada bapak. Aduh. Tuh, kita lihat. Iya. Tuh, bapak Kapolsek. Yang main. Terketin. Mantap. Mantul. Semangat. Ya guys, jadi di sela-sela kami lagi istirahat, ada anggota yang merasa kehilangan, ya kan? Lagi nyari putri duyung dia. Mencari putri duyung di apa? Pulau Cinta. Bede. Tuh. Seru banget. Bu. Sudah tiba kita di bertamu ke Polsek Kepulauan Seribu Selatan. Mantap. Seru gak bro Niko? Seru banget, parah. Parah. First time ya, kita main di pulau ya. Hehehe. Kita masuk ke Polsek. Luar biasa. Wah, mantap. Alhamdulillah nih rekan-rekan, sekalian liburan dan hiburan, ada Bang Kris. Halo. Nih, Bang Kris nih, ibu-ibu. Sudah main ke Pulau Seribu. Ya kan, sudah main ke Polsek, alhamdulillah. Sudah di Polsek Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu bersama dengan tim Predator, Airsoft Gun, ya kan Bang Peter sendiri nih, dan mantap. Banyak mantap. Bisa menginjakkan di Pulau Tidung. Senang sekali kita diterima dengan baik, disambut dengan sangat ramah. Inilah adanya Pulau Tidung, semoga terhibur. Ya, semoga liburannya tambah oke dan kemudian hari bisa kesini lagi. Siap. Sukses juga buat abang dan jajaran. Sama-sama, terima kasih. Ya, oke. Oke guys, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yo. Tiba kita di ruangan Bang Agung. Yo. Selaku Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan. Dan sukses buat abang, sukses buat jajaran. Terima kasih sekali lagi kita diterima di lokasi, disambut dengan baik. Protokol kesehatan juga tetap kita jaga. Ada kurang banyak kekurangan ini. Aman, aman. Jadi ternyata Pulau Tidung sudah mengalami banyak ini ya, upgrade ya. Perubahan yang signifikan. Saya lihat ada apa itu namanya itu? Food court ya? Food court. Ya. Keren. Majukan terus Bang Pulau Seribu. Ada Bang Bagol. Ada Bro Kris. Kita mau makan siang di sini. Habis itu kita mau main ke pantai lalu tolak ke Jakarta. Pantainya. Wih, di pada makan siang, guys. Makan siang. Thank you Pak Paul. Hospitality-nya keren. Wih, luar biasa. Makannya di mana, guys? Polsek. Pulau Seribu. Pulau Tidung. Makannya apa ini, guys? Boleh lihat enggak? Boleh. Wih, kayak yummy ya. Habis ini tahu enggak, guys, apa? Ada es kelapa muda. Buat menambahkan energi kembali, oke? Okay? Sama makan semua, sama makan. Wih, luar biasa makan dia. Guys, setelah kita main airsoft, kita akan bermain dan berendam main air di Jembatan Cinta. Jembatan Cinta. Mantap. Wah, pada mau berenang. Ush, keren, ada zona janji suci cinta. Tuh baca tuh. Mau berenang. Yuk, ayo. Siapa aja mau rompat tuh, ayo. Dari atas lah. Iya, jatuh lah. Melki dulu, Melki, ayo. Loncat dulu, Melki. Let's go. Ayo. Uji coba ayo. Nah, inilah keseruan kita, guys. Ini keseruan kita. Melki! Hei, yo!
Oh, dia mau pipis. Dia mau pipis. Lihat lu mau nomor lihat. Ah, itu tempatnya itu. Eh, Bang Luki, naik. Ayo, Abang. Ayo, monggo. Iyo, ayo, ambil dulu gantian nanti semua. Semua loncat, baru usah. Bukan ahli saya di situ. Bro, lu jebur enggak? Loncat enggak? Loncatlah. Ayo, Om, loncat. Iya, iya, gua ambil video dulu. Udah enggak usah. Ini kenapa pada lari-larian? Iya, ayo. Wuh, keren. Ayo. Preparing. Oke, luar biasa. Oh, hei, udah, Bro. Mantap. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, gaya. Gaya. Yuk, butuh trompet cewek gua. Enggak, ayo. Ayo. Satu. Awas, Mang Agung. Tiga. Weh, gendut luar biasa. Hei, hebat. Om Patri, ayo. Tarik, loncat. Biasa. Udah lompat aja biasa. Iya, ayo. Coba lagi. Ayo, udah. Gue videoin ini terus. Makasih. Apaan? Pan. Naik, Man. Seru nih. Wah, ini Bang Bagol nih. Woi, Bang Bagol, mantap. Woi, jangan tanggung. Jangan tanggung. Satu, dua, tiga, dua. Ini 5 meter mah ada. Luar biasa. Ayo lu. Tiga. Tiga. Ayo gaya ngadep ke sini ya. Gayanya ngadep ke sini, jangan ngadep ke laut. Satu. Cepat. Ini batu, awas jangan lompat. Satu. Oke guys, tiba saatnya sudah jam 3. Kita waktunya pulang menuju tolak ke Jakarta. Menuju dari Pulau Tidung ke Dermaga Marina. Oke, jadi gimana, Bro? Banyak yang kita lalui bersama dengan teman-teman hari ini. Hari ini kita punya salah satu wishlist yang tercapai. Ya, main di pulau. Keren. Nanti bakal main di gunung. Ya. Main di gunung, main di hutan, main di sawah. Sawah enggak boleh. Oh, enggak boleh. Yeah. Oke. Okay. Siap. Pokoknya guys, kalian tetap harus ikutin kita terus.
karena kita pasti akan kasih kalian hal-hal yang bagus-bagus guys. Oke. Jadi kalian enggak usah khawatir. Akan kita upload yang bagus-bagus buat kalian. Ya, ini penampakan pulaunya tuh. Mantap banget. Airnya jernih banget guys. Oke. Oke, sekali lagi guys, gue tutup aja. Ikutin kita terus, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Bantu channel kita terus supaya channel kita lebih berkembang. Oke guys, sekarang kita cabut dulu, undur diri dulu karena kita mau tolak ke Jakarta. Bye bye guys. Oke guys, kita kembali lagi menuju Jakarta. Jakarta. Oke, sini. Bye bye. Apa selamat datang kembali. Ya. Adau. Hati-hati di jalan ya. Datang lagi ya. Hati-hati. Hati-hati yang sana, hati-hati. Bye. Bye. Oke, sekian guys. Luar biasa pengalaman kita. Happy banget. Happy. 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 Karena kita tau gak bro, yang gua pingin gua seneng tau gak apa? Kita sekian kali gua ke Pulau Tidung, ternyata harus loncat di Jembatan Cinta. Jembatan Cinta, dan kita sudah lakukan itu, iya. Dan itu mumpung di sini, menjalan. Itu dia Pulau Cintanya. Itu dia. Pulau Cinta, Jembatan Cintanya. Atau enggak? Nah, jembatan itu. Enggak Abdul kalau belum loncat. Enggak sah. Belum iya. Belum ke Pulau Tidung kalau kalian belum loncat dari sana. Tapi kita sudah lakukan. Yes. Berkali-kali. Luar biasa. Okay guys, see you at the next video. Ciao.